Untuk aplikasi bahasa Indonesia kan di sini terbatas nih, tidak semua bisa belajar bahasa Indonesia. Terus sehari-hari pengen aplikasi bahasa Indonesia ke siapa? Saya kan banyak teman di Indonesia, jadi tetap berkontak sama mereka. Dan juga saya sebagai staff di KBRI, di kedutaan Indonesia di sini, jadi saya selalu bicara bahasa Indonesia dengan kolega saya. Ya tidak sulit, karena kalau lihat tulisannya itu agak sama dengan bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Jadi menurut saya ya, itu yang tips yang bikin saya ambil sebenarnya Indonesia nggak akan sulit seperti Chinese atau Japanese atau Korean yang pakai simbol-simbol. Jadi ini lebih gampang. Dan satu lagi, nggak ada kontrol. Dan kalau di Prancis atau di Inggris, kalau tense-nya ganti, kalau itu kemarin atau besok itu kan ganti. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada. Jadi itu yang gampang dengan bahasa Indonesia. Tiga bulan bisa bahasa Indonesia.